santuy. Dibilang just shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang just shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karir ku melaju macam the flash. Wangil asek ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Dan aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci cintamu. Oke, kali ini aku bukan mau mereaction lagu, tapi aku ingin mereaction salah satu video yang sepertinya menarik banget ini ya. Ini adalah persembahan terbaik AJL dari tahun 1986 sampai 2016. Persembahan terbaik di AJL itu ada di sini. Nah, jadi aku juga penasaran untuk melihat siapa aja persembahan terbaik dari tahun 1986 sampai tahun 2016 kemarin. Oke, langsung kita lihat bersama-sama ya. Yuk. Compilation Studios. Anugerah persembahan terbaik AJL 1986-2016. Alicat. Oh, ini Alicat ya. Aku pernah dengar namanya ini. Wah, keren rambutnya. Sudirman. Sudirman keren, Sudirman. Mari sih kabar. Bagus suara Dato' Sudirman ini ya. Ada lagunya yang bagus itu satu. Ramlah Ram. Kau kunci cintaku dalam hatiku. Oke, mantap juga suaranya. 1984. Aku gak tahu ini, belum tahu sama dia. Wah, ini lama banget itu. Search 1989. Asik Isabella. Wah, ini masih muda semua. Wings sejati 90. Wah, ini Dato' Awin. Wah, keren. Mirip Axel dia ini ya. Wah, keren rambutnya bro. Dan darahnya Dato' Awin ini keren-keren banget dari muda dulu. Siapa ini? Sima setelah aku miliki 91. Wah, keren juga suara Sima ini. Wah, nanti aku cari deh ini Sima ini, video-video lainnya. Keren juga ini. Wah. Siapa ini? Fauziah Latif 93. Teratai Layu di Tasik Madu. Oke, pop banget suaranya. M. Nasir, tanya sama itu dulu. 94. Keren. Lagu ini lagu keren. Siti Nurhaliza 96. Gara percintaan. Oh, apakah kita
ngapain cowok ini? Oh, model. Siti Nurhaliza lagi, 97. Aku cinta padamu. Nuraniza Idris, Zikir Putri. Oh ini yang dinyanyiin sama siapa kemarin? Oh ini. Asik, keren juga. Nuraniza Idris lagi, dendang-dendang. Wah, Melayu banget. Keren ya. 99. Keren lagu-lagu yang kayak gini. Dia lagi ngajet tampil 3 kali hat-trick dia 2000 tahun 2000. Nuraniza Idris. Wah, keren. Ada penampilan ngarang burung orang jenar. Siti Nuraniza baru satu yang mau live. Siti Nurhaliza, banyak banget Siti Nurhaliza, gila. 2002, Nirmala. Wah, ini keren lagu ini. Terkenal banget di Indonesia, Nirmala. Wah, keren hari ini. Siti Nurhaliza, gila, ini lebih dari 3 kali Siti Nurhaliza. Dari 96 ya. Nuraniza Idris lagi kuat saingan ini sama Siti Nurhaliza. Artinya tak tahan. Nuraniza Idris ini belum pernah reaction, padahal keren ya. Mawi 2005, aduh Saliha. Masih muda ini. Hazami mungkin bahagia 2006. Hazami, belum pernah juga aku reaction Hazami. Pop-pop juga ya. Mawi lagi, Angan dan Sedar, baru 7. Faisal Tahir 2008. Oh masih, rambutnya masih gondrong ya. Oh, si muda itu Aizat, kau aku. Ini Aizat Amdan bukan ya? Iya, Aizat Amdan ini. Aizat Tahir lagi, hanyut. Masih gondrong juga. Alia, Kisah Hati 2011. Alia Jutaan Purnama bukan ini? Iya kayaknya ya. Oh, ini panggungnya sudah mulai bagus ya, panggung AJL. Black dan RG teman pengganti 2012. Hafiz
bahagia menderitaku. Tapi Suib ini kan nomor 13. Iya, tapi Suib Mojo and the Cherry Blaster, Roman Cinta 14. Lagu bagus nih, Roman Cinta. Nggak akan aku cover nanti. Akim and Magic Street, Portrait 2015. Khalifah, Hanfi Mana 2016. Ini lagunya Upin Ipin ya. Bagus-bagus, penampilannya, persembahannya keren-keren ya. Yang banyak banget tadi, Siti Nurhaliza sama Nur Aniza Idris tadi ya. Keren, mereka berdua yang paling banyak mendapatkan persembahan terbaik di AJL ya. Wah, keren semua. Kita kasih tepuk tangan untuk para penyanyi-penyanyi ini, para artis di sini ya. Jadi banyak penyanyi-penyanyi yang belum pernah aku reaction tadi tuh ya. Dan aku baru tahu nama-namanya. Mungkin nanti akan aku cari deh video-video mereka, video-video lagunya mereka. Jadi menurut kalian dari tahun 1986 sampai 2016 paling suka yang mana, silahkan komentar di bawah ya. Oke lah, untuk video kalian cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao!